Halo sahabat semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya masih explore dan hiking di daerah Lama Island. Oke, tapi masih ada view baru, jadi ikuti terus ya teman-teman. Saya akan tunjukkan view rute awalnya juga. Nah, yuk cus kita ikuti perjalanan kita. Kita jalan-jalan online bareng, oke? Let's go. Sini ya guys, sok hutan dermaganya. Nah ini kita turun kapal ya teman-teman, turun kapal ya bis sejenak. Lalu kita jalan lurus ke pintu keluar sana. Nah ini kita keluar kapal sok hutan ini teman-teman. Nah dan di situ Lama Island, lalu kita ke kanan. Yuk ke kanan sana. Let's go. Kita melewati tempat-tempat resto seafood. Kita harus lewat di gang tengahnya ya teman-teman. Dari kanan kiri ini adalah resto seafood. Oke, let's go. Nah ini ya guys, kita dari temple, jalan yang serong kanan naik tangga. Nah di sana itu ada yang baju oranye itu. Tuh tangga naik. Oke. Masuk sana. Nah, sini guys, masuk. Yuk. Terus naik tangga. Hari ini lagi musim sembahyangan, hari apa gitu pokoknya. Nah, ini pada sembahyangan di makam. Sampai di road 3, pos 3 lanjut jalan. Sana. Bagus daunnya. Merah-merah. Oke guys, kita sampai di pavilion. Kalau capek boleh rehat ya. Itu dia. Nanti kita jalan ke Tungo. Nah ini. Nah kalau mau ke sana itu rame-rame ke Batu Penis. Nah kita Tungo Village. Masuk. Nah ini dia, kita sudah sampai di balkoni. Halo Mbak Ariati. Oke, dari balkoni kita lanjut turun ya guys. Balkoni ini apa? Indonesia loh. Ini teman-teman shop hutan. Kita ngiri sana, jalan ngiri Tungo Village. Oke. Ini nanti kita belok kanan. Nah tuh pelabuhan Aberdeen ke Aberdeen. Nah kita belok kanan. Kuwi lho wong sip kuwi lho nang kono kula. Kanan ya. Nah, ini kita sudah sampai di temple, teman-teman. Kok temple ini, Pak? Kayak buat sembahyangan gitu loh.
kita ngiri. Nah, kita turun di pasir lewat bebatuan, gih. Tak kena ditekan polisi nang ndi mbak nang bandaran kono mang lho. Yo nggone wong mang lho wong dicegat. Polisi kok ora. Nah, di sini ya teman-teman. Sini. Nanti kita masuk ke sana. Ini ya guys, batu ada tulisan Jakob. Ya, ini kita naik. Kita naik bebatuan. Sini. Munggah kan. Napa to nih? Kita naik ke sini ya, teman-teman. Tapi perlu ada. Langitnya biru guys, langitnya biru lah. Kamu nggak lihat sarung tangan berarti? Lihat sarung tangan. Naik, naik. Itu ya teman-teman medannya. Batuan. Iya guys, kita harus naik-naik. Oke. Nah, ini kita sampai di batu kepalan tangan lagi ya teman-teman. Karena emang jalannya sini. Nah, ini. Nanti kita lanjut sana. Sana. Kita ke batu sirip ya teman-teman. Itu loh. Oke, sek. Lanjut jalan, guys, dari batu skibot. Nah, situ ya jalannya. Lompat-lompat di bebatuan sana. Oke, let's go. Nah, sini teman-teman, katanya orang-orang Hongkong itu gini. Cece, aku mau ikut kamu jalan katanya. Kamu yang sudah tahu jalan. Oke, lanjut guys. Ini ya teman-teman, sudah di start awal. Ini ada pita ungu. Lanjut jalan. Jalan naik. Ini ada view batu. Seperti memeluk gitu ya teman-teman. Batu peluk. Nah, itu kayak dipeluk gitu. Gue foto warna ya. Situ nanti. Nah, itu buat itu seperti tangan yang memeluk ketuk gitu. Tuh. Ini teman-teman. Ini ya, guys. Oke, dari batu tangan pelukan ini, tangan memeluk ini. Lanjut jalan ya, guys. Tetap ke naik terus lurus ke atas. Nah, dari situ ya teman-teman, lanjut jalan ke ini batu nenek sihir. Ada yang lagi main banana boat guys, gitu. Aku yang buat video kok. Gendang cepet kan, uangnya lagi mangan ya? Iya makan. Begini ya guys, tutorial menek ke batu menek sihir. Sebenarnya mandokin. Nah, itu kok ini mbak, butuh nembak. Enggak usah man. Menek kocok mas, kok ini mbak. Begini ya, begini guys. Nah, kita ambil view-nya di sini ya, oke? Ya, itu. Oke nih mbak, enggak mbak. Iya kok doa kok mbak. Ini kita sudah di Namase atau Batu Nenek Sihir. Di sini adalah spot foto yang bagus teman-teman ya.
Karena selain di batu-batu besar yang berbentuk unik ini, ketika kita melihat depan langsung mendapatkan view lautan, laut lepas. Ayo. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjut jalan dari nama saya atau batu nenek sihir, kita lanjut sana ya. Nah tadi kan kita dari itu batu nenek sihir, itu namanya nenek sihir. Nah lanjut jalan ke sana terus, naik ke atas. Guys, ini pitanya di sini. Nah, ini guys, di pita ungu oranye merah kita naik. Di situ ya naiknya. Nah itu. Ini guys ya. Sana nanti kita naik ke ini. Tuh, di atas sana ada orang itu yang tadi. Ada nanas hutan. Nah ini guys, kita ambil spot foto dulu ya. Ini kita. Ini ngiri. Ngiri. Sana ngiri. Oke guys, dari batu curut itu, yuk kita lanjut naik ke atas sana ya. Naik lagi ke sana. Naik terus. Oke teman-teman, di sini ada pita merah. Kita naik. Pokoknya kita mengikuti pita ya teman-teman. Naik terus. Ini badi pita masuk. Bukan lagi. Iya. Nah ini teman-teman, kita masuk. Sekarang udah masuk area dalam hutan ya. Ini kita masuk area hutan. Ini pita naik ke atas. Nanti di dalam hutan banyak rute pita, kita ikuti saja. Teman-teman ketemu orang Hong Kong yang tadi tidak tahu jalan, dan nanti kita menanti kita buat ikut jalan. Hari ini panasnya tetar membahana ya teman-teman. Masya Allah panas sih. Kita sampai kayak mau semaput. Aduh. Tapi tetap semangat. Kalau panas ini yang enggak kuat aku matanya, teman-teman. Pedih. Nah, kita udah sampai di spot ini. Kursi-kursi ini dulu. Kita nyampe di sini bisa ambil view sebentar. Lalu kita naik. Lanjut naik. Ini ya teman-teman. Sini. Nah ini ada pita-pita ini. Nah sini. Ini ya. Pita. Jalan terus. Kita di semak-semak lagi ya guys. Kita semak-semak. Nah ini teman-teman, kita nyampe di sini. Tuh mendungnya berkabut, bagus banget. Nah ini
nih. Nah, ada pita ini ya, di bawah pitanya. Harus teliti teman-teman, kadang pita di bawah, kadang di atas. Bagus. Kita naik. Nih, pitanya di pohon. Turun. Lanjut masuk di semak-semak sana. Ini ada dua jalur, kita ambil yang sebelah kiri loh guys. Nah. Ini pertigaan, kita ngiri lagi. Kita kembali ke hutan dan panahnya cetar membahana teman-teman. Tapi kali ini kita bareng orang-orang sini juga, pribumi. Oke, okay. Nah, bisa lihat view yang sangat indah, angin yang sepoi-sepoi. Nah, itu belakang nggak tahu jalan yang begitu. Itu tidak. Oke, okay, kita lanjut. Ini guys, di sini area sedikit ekstrim. Kenapa? Karena licin. Nah, ini pitanya dipegang. Awas ya. Awas, ini licin ya. Nah, ini super hati-hati kalau di kawasan ini. Nah, kita belok kanan. Fanhoi jali toh. Hayah. Fan tau sin. Hayah ma tau. Ya jangan thang sa thần kìa. Oh, kupu-kupu. Wah, ya utip. Utip mah ulah enggak utuh sama sih. Nah, di sini teman-teman banyak sekali kupu-kupu. Tuh banyak sekali kupu-kupu, guys. I believe I can fly. Tuh. Ini banyak bambu. Ini guys. Panas banget guys. Kalau panas tuh yang kuat itu mata saya pedih banget. Panas. Masya Allah, cetar. Kita istirahat sejenak teman-teman. Karena saking panasnya jadi kita, masya Allah. Panas. Hari ini 30 derajat lebih. Samsat kayaknya. Jadinya samsat kayak panas sekali. Samsat keto 30 derajat lebih. Jadi kita harus istirahat, sedia air banyak. Sebenarnya tenaga kuat, cuma mata saya kalau kena panas itu. Jadi gitu. Nah, kita sampai di batu ikan hiu atau shayu shek. Ini dia teman-teman ya. Kita sudah di shayu shek. Batu ikan hiu ya teman-teman. Ambil foto dan view ya teman-teman di sini. Laut bagus sekali guys. Seneng hapun Mbak Din. Oke teman-teman, dari sayu saya atau batu ikan hiu atau shark rock, kita lanjut jalan. Nah, kita lewat sebelahnya. Nah, di sini akan kalian temukan pita warna pink. Ini kalian mau menemukan batu-batu raksasa. Oke. Aku telah ini ya guys, ini kita sudah memasuki hutan bambu teman-teman. Ini dia, kita sampai di hutan bambu guys. Ini ada pita, tandanya ini ada jalan. Lagi-lagi kita masuk hutan. Hutan bambu lagi, saya paling seneng ya teman-teman kalau di hutan bambu itu ada anyep-anyepnya. Anyep guys.
Yo, masih sepanjang jalan kenangan. Sampai bayinya tak tembak karena sisa aku tak tahu. Mbak, ada masih sak botol? Sampanlah Mbak Din. Aduh, panasnya hari ini 30 derajat lebih ya teman-teman. Jadi lumayan cetar dan sampu apa ya berat. Kita harus menek watu ini ya teman-teman. Lalu kita turun. Nah ini teman-teman, kita sampai di Batu Jari. Nah itu ketemu tadi. Nah, di sini ya. Itu Batu Jarinya. Bangun ya. Hai. Ujuh. Jembut. Nabrak. Itu Batu Jarinya. Nah ini dari Batu Jari guys. Kita lanjut. Di sini ada ini. Nah ini kita lanjut jalan. Nah ini view bagus sekali guys. Ini dia turun dia. Ini guys, kita udah sampai sini dan ada view yang sangat bagus, banyak kapal-kapal, pulau. Foto. Oke, dari pulau kita turun guys. Di sini spot foto ya guys, foto. Kita turun ke sini. Itu tempat turunnya. Itu dia. Nah, kita turun di itu. Oke. Let's go. Nah, ini terus kita ngaman. Turun situ. Kita tadi dari sana. Turun nah sini. Di situ, guys. Kita masuk dinding ya, teman-teman. Ada view dinding. Sini. Ini setelah kita dari spot dinding, kita kembali sini. Naik lagi dikit. Ini kita masuk sana. Situ guys. Ini terdapat banyak pita. Assalamualaikum. Ini guys, kita ke bunker. Ya. Ini dia. Nih nyampe di bunker. Atau tempat lubang, tempat persembunyian zaman perang gitu. Assalamualaikum. Ini di foto piye gila ini. Nah ini lampu bunker dalamnya. Ini guys. Sampai mlebu ah tak foto kok ngene. Tuh. Rasa lah Mbak Din. Masuk ini masuk dalam bunker ini. Tetap. Nah ini di bunker kita bisa ambil foto ya guys. Tasnya pohon. Yat Yisam. Yat Yisam. Wes. Wes ah? Wes. Wes. Kita harap video gandulan kau mungkin. Api. Gandul cek gandul. Pemunduran orang ini. Dan wes lanjut balik lagi aku sini sini. Nah ini lanjut ya guys, setelah dari bunker kita balik arah. Kita kembali di Batu Hiu teman-teman, karena kita balik arah ya. Oke, lanjut jalan.
Nah, lanjut turun. Let's go. Ini ya guys, ada pertigaan ini. Nah, ini ke sana naik. Nah, ini kita udah tembus di pantai, teman-teman. Ini kita. Oh, wong lanang mah gak lewat kene rembak ya. Munggah asik balik. Iya. Nah, itu. Nah, lewat kene mesti ada ketemu. Nah, sini tembusnya. Tuh teman-teman, sebenarnya nggak boleh lewat sini, lagi ditutup. Ini guys, pintu keluarnya guys, sana guys. Ini dia guys, sampai di luar. Itu kan tidak boleh. Tembusnya sini. Ini dia teman-teman. Mukwail aku sik hukuk. Nah, tadi kita berangkat ke sana, sekarang pulangnya tembus ini teman-teman. Tembus sok hutan ini. Oke, kita naik sana. Pulang. Pulang ya guys. Nah, sudah kembali di batu balkoni. Lanjut naik jalan pulang. Balkoni. Orang yang sanding tangga kon. Nah, sudah di pavilion lagi guys. Alhamdulillah udah deket. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kita saling dukung. Kita jalan-jalan bareng. Ya, gak ketinggalan. Thank you. Nih guys, kita sudah di tempel lagi guys. Nah, tadi dari sana. Jalan lagi. Nah, sudah sampai teman-teman, masuk kapal lagi. Pulang.